Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Halo semuanya, share kegiatan hari ini. Nah, ini aku pagi-pagi tadi udah masak nasi sebelumnya teman-teman di rumah, dan lanjut mau masak-masak. Jadi take video hari ini di hari Selasa, teman-teman semuanya. Ini aku mau masak jamur ya. Tadi bahan-bahannya udah aku siapin duluan, jadi tinggal eksekusi masak-masaknya. Hari ini di mana teman-teman di rumah? Udah pada masak belum? Masak apa nih di rumah? Bisa komen ya di kolom komentar. Mungkin ada yang sama menunya atau beda juga nggak apa-apa ya. Kita sharing-sharing hari ini. Ini aku tumis-tumis dulu bawang merahnya. Ini aku tumis sampai setengah harum ya, atau setengah kering. Sebenarnya sesuai selera aja ya, mau ditumis langsung bareng cabai juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya masukkan bawang putih sama cabai, ditumis-tumis lagi sampai setengah layu ya, teman-teman. Ini aku pakai cabai besar semuanya, soalnya cabai yang kecil-kecil tuh udah aku haluskan tadi ya. Udah dibikin bumbu kemarin ya, teman-teman juga udah tahu di video-video sebelumnya. Ini aku tambahkan garam micin secukupnya, diaduk-aduk lagi. Tujuannya biar nggak gosong aja sih bumbunya ya. Kemudian ini aku tambahkan bumbu halus, bumbu cabenya. Ini serbaguna ya, bisa buat seblak, bisa buat tumisan, bisa buat santan nanti ya teman-teman ya. Tapi ya itu, kembali lagi nggak usah kebanyakan, soalnya pedes banget teman-teman ya. Kemarin aku bikin seblak yang malam-malam itu benar-benar pedes banget, sampai nggak kuat ngabisinnya. Terus tambahin lada sama penyedap rasa secukupnya, diaduk-aduk. Terus untuk tingkat kematangan juga sesuaikan selera masing-masing teman-teman di rumah ya. Kalau ini aku sampai benar-benar mateng, atau mungkin overcook ya, soalnya pak suami kemarin lagi gusinya bengkak kan, sekarang udah agak mendingan. Tapi ya itulah ya, pak suami ini orangnya agak susah dibilangin, dia tuh nggak mau kalau dibikinin bubur gitu, kurang ya bubur terus kata dia, maunya tetap makan nasi teman-teman ya, pakai sayur. Tapi kembali lagi, sayurnya ya yang harus benar-benar mateng gitu kan. Nah, ini aku ungkep terus dicek lagi rasanya. Tadi juga udah aku tambahkan gula pasir secukupnya. Pokoknya dicek-cek aja sekitar 2-3 kali terus ditutup kembali. Oke, alhamdulillah udah mateng, langsung aja kita sajikan. Alhamdulillah udah mateng ya teman-teman, langsung aja kita pindahin ke mangkuk untuk sarapan. Soalnya pagi ini pak suami berangkatnya lebih pagi, biasanya jam 8 ya, ini mau jam setengah 8-an kayaknya, atau jam berapa. Soalnya ada acara gitu ya, jadi ya udah berangkatnya lebih pagi, jadi aku masaknya juga lebih pagi. Untuk lauknya gak usah bingung-bingung, tadi atau semalam aku udah beli kerupuk, jadinya udah lauk kerupuk aja teman-teman, udah enak banget ini ya, masya Allah. Alhamdulillah makanannya, sarapannya udah siap. Cuman tadi aku nggak bikinin minuman hangat ya, soalnya pak suami juga lagi buru-buru, jadi minum air putih aja biar lebih sehat. Oke deh, ini aku nyiapin dulu tempat untuk kerupuknya sambil ngerebus air, soalnya air putih udah habis. Semalam tuh habis dari pasar juga, tapi nggak aku food prepin ya teman-teman, soalnya juga belanjanya nggak begitu banyak, cuman belanja kayak sayur-sayur biasa aja, jadi nggak aku videoin teman-teman ya. Oke, ini udah siap, aku ambil dulu kerupuknya. Kemarin aku tuh beli kerupuk nih di pasar, jadi tinggal ditaruh toples aja, nggak usah goreng ya. Oke, pak suami juga udah nungguin depan, udah ngambil nasi tuh. Kalau aku pakai bubur aja, soalnya masih ada bubur teman-teman ya, mubazir kalau nggak dimakan. Tadi juga udah aku panasin. Jadi hari ini pak suami makannya pakai nasi, jamur, kerupuk. Terus kalau aku pakai nasi juga, tapi bubur ya.
terus pakai jamur, kayaknya juga enak sama aja. Soalnya jamurnya juga enak, terus buburnya juga enak teman-teman, gurih ya, ada santannya. Oke, jangan lupa berdoa sebelum makan, terus ambil kerupuknya. Teman-teman di rumah, yuk mari sarapan. Kalau belum pada sarapan, ambil peralatannya, kita sarapan bareng-bareng. Ini sih enak ya teman-teman, rasanya pas. Terus kalau jamur emang ya kayak beginilah rasanya ya, jamur tiram. Kemarin beli jamur sawit tuh kurang, Pak suami juga kurang suka, akunya juga kurang suka, karena mungkin kita masaknya nggak pedes ya, jadi kurang kurang aja gitu rasanya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini Pak suami aku coba icipin makan bubur pakai jamur. Dia tetap aja tim nasi ya. Ini tuh Pak suami sampai nambah tuh. Nah itu udah habis ya, terus dia ngeliat jam berapa nih, oh masih pagi, ya udah dia nambah lagi tuh, ngambil lagi, terus ngambil sayurnya lagi. Ya itulah Pak suami ya. Seneng sih ngeliatnya ya kalau makannya banyak, tapi ya itulah, orangnya kalau diajakin olahraga kadang males tuh, jadi juga kesel juga ya teman-teman ya. Harusnya kan diimbangi, walaupun banyak makan juga harus banyak olahraga. Ya ya udahlah, mungkin juga di tempat kerja juga udah capek ya teman-teman ya. Soalnya juga kerjanya full banget, full day setiap hari kan. Pak suami istirahat cuman tidur aja pas malam. Jadi juga aku enggak apa ya, enggak begitu memaksakan. Kadang juga ada senam juga sih hari Jumat kalau di tempat kerjanya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, mohon maaf kalau banyak salah kekurangan. Teman-teman bisa ambil sisi positifnya, yang negatif jangan lupa untuk dibuang. Nah ini Pak suami mau minum obat. Oke, saya pamit undur diri. Allahumma waafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.